aku lillahi ta'ala. Sengaja aku kuasa bulan-bulan kesemuanya untuk Allah. Menurut mazhab lain, sah. Menurut mazhab lain, sah. Puasa niat sebentar. Ya, kadang-kadang niat puasa kadang setahun sekali kan lupa kadang-kadang. Nawaitu, nawaitu, nawaitu somaratin arba rakaatin. Ah, sudah. Adaan makmum lagi dah lah. Sekiranya kita makan malam tu, besok kita kata saya memang tadi sahur-sahur niat pula lupa. Ya awak makan buat apa? Makan tu niat nak puasa lah tu. Kan? Menurut mazhab lain sah. Mazhab kita tak sah. Mazhab lain sah. Ha. Tapi ingat, kalau sekiranya kita tak berniat, kita tak boleh makan. Wajib imsak, wajib kita berhenti dulu makan. Yang silap tu. Bukan ah, tak minyak tadi boleh, boleh makan. Tak, tak boleh. Makan pun tak boleh, qada pun tak boleh. Itu saya kata puasa niat awal-awal. Kita kena awal-awal. Ataupun kita tiap-tiap malam kita bersahur, kita ingat kita nak puasa. Melainkan orang yang menipu, ah, tak sah puasa. Dia bangun tu bukan nak puasa, untuk mengaburkan mata orang lain. Dia tahu juga, tapi besok dia makan juga. Kemudian waktu berbuka, waktu berbuka sunat kita wirid sebelum berbuka. Wirid ya azim, ya azim, ya azim. Yaghfir liadzambal azim fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Wahai Tuhan yang maha besar, wahai Tuhan yang besar, yang maha besar, wahai Tuhan yang maha besar, ampuni dosa aku yang besar. Tidak ada siapa yang mengampunkan dosa besar dengan Tuhan yang maha besar. Ya Azim, ya Azim, ya Azim. Ighfir li dhambal azim fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Tu wirid sebelum berbuka. Memanglah nak berbuka ni kita rasa tak sabar-sabar. Tak sabar nak berbuka. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, orang perempuan yang mengandung dan yang menyusukan anak. Kalau sekiranya dia mengandung dan juga anak, takut kemaslahatan anaknya, dia tak berpuasa. Maka dia kena berbuka dan dia kena qada dan bayar fidyah. Sepak salib. Sekiranya dia menyusukan anak atau mengandung, nak jaga kesihatan diri sendiri, dia kena qada, saya tak kena fidyah. Ha, itu keuntungan perempuan tu. Qada, tak qada. Pasal perempuan semayang tak kena qada. Semayang kena qada. Puasa kena qada. Semayang tak kena qada, puasa kena. Sebabnya Nabi kata al-mar'atu naqisatu 'aqlin wa naqisatu 'aqlin wa dinin. Perempuan kurang agama, kurang otak ni. Mana perempuan kurang agama, semayang tak cukup, semayang tak cukup. Kurang agama ni, semayang tak cukup. Semayang sebulan 3 minggu je. Puasa cukup. Jangan puasa tak cukup. Semayang pun tak cukup. Kemudian akal pun tak cukup. Bukan tak cerdik, cerdik. Cepat marah. Sebab perempuan tidak boleh, tidak ada kuasa cerai. Kalau ada kuasa cerai, hari bercerai. Kuasa dia tak ada. Kalau kuasa pun ada, suami lama balik je, naik tangga, I try to you. Kuasa tu tak ada. Kuasa try pada lelaki sahaja. Kemudian ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang tertentu. Mawangkana minkum maridan, barang siapa yang sakit. Sakit di sini, sakit. Sakit
Sakit semua orang sakit. Boleh berbuka. Tapi berpadanlah dengan sakitnya. Takkan sakit sikit, demam sikit. Tak puasa demam. Sakit yang menyusahkan. Sama musafir je. Kalau musafir itu menyusahkan dia berpuasa, boleh berpuasa. Tapi kena ingat, maksud musafir itu sebelum subuh dia musafir. Dia nak Kuala Lumpur, lepas subuh. Tak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka kerana musafir. Tapi kalau sakit, lain bab. Kalau musafir. Kalau musafir sebelum subuh, dia boleh berbuka walaupun tidak susah. Kelima dah tolak dari rumah. Tolak sama Johor pernah main subuh sana. Boleh berbuka kalau nak berbuka. Tetapi kalau musafir lepas subuh, dia musafir, tidak boleh berbuka walaupun dianggap musafir. Sama semua Jumaat juga. Semua Jumaat, kalau bertolak sebelum subuh, maka dia boleh meninggal ke semua Jumaat. Kalau tolak sebelum subuh, dia boleh meninggal Jumaat. Itu keadaan. Kemudian habis buat itu. Kemudian kita lihat pula istimewaan puasa. Puasa ini kita menungkan sekejap. Menungkan sekejap kehebatan Allah Ta'ala. Allah SWT. Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Iaitu Allah Ta'ala perintahkan kita puasa 30 hari puasa. Yang lebih boleh makan. Bukan? Kalau terbalik macam mana? 30 hari boleh makan, yang lebih kena puasa. Tak hijau muka kita. Allah Ta'ala nak beri rehat kita. Kerana orang berpuasa sumuh, tersihu, berpuasalah kamu, nanti kamu jadi orang sihat. Kita lihat semua benda-benda alam berpuasa. Ular-ular kalau makan kambing seko, dia sebulan tak makan. Lek kenyang. Itu sebabnya kita berbuka sedikit aja. Misalkan cara berbuka bang saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Allah makan kurma tu nanti dulu. Makan kurma, satu biji, dua biji, tiga biji, minum air sejuk, baru doa Allah malakas kurma tu. Banyak orang silap. Allahu Akbar, Allah malakas kurma tu. Lambat dia. Dia kata sebaik-baik umat aku, orang yang menjagakan berbuka puasa. Ma'ajal fitrah akhirus sahur, orang yang menjagakan berbuka. Jangan lambat. Dari umat tak apa lah juga, kan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tak apa lah. Dari surau, kurma ada tiga je. Orang ada berlima. Allah Akbar, semua kita tengok ambil contoh doang. Jadi caranya bang, Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, biji dua, minum air sejuk. Air sejuk, bukan air batu, air sejuk. Dia kata naklah makan, jangan minum air batu, dan makan benda sesuatu yang boleh menghadamkan makanan. Itu bau kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru makan. Jangan terus makan nasi. Jangan makan sesuatu yang berat. Nanti berat. Itu sembahyang maghrib pun tidak. Dah kenyang? Mana maghrib? Kan. Jadi maksudnya kita berpuasa ini bertenang-tenang. Sebabnya kena selain tarawih. Selain tarawih maknanya rehat-rehat. Makna tarawih itu diambil daripada perkataan tarwihah, maknanya rehat-rehat. Bagaimana semayang tarawih itu rehat-rehat, tenang, mayang Allah, buat tenang-tenang. Jangan kelangkabut-kelangkabut mentari. Kita sedang beribadat untuk menyadar Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa pun nak tenang-tenang. Itu untuk mana semayang tenang-tenang.
dia panggil sakinah wal waqar, bertenang. Jangan kelangkabut. Kalau ada imam sembahyang laju, pindah tempat lain. Kerana imam baca Fatihah satu nafas. Kalau nak cepat, lebih baik sembahyang 8 rakaat. Kalau nak cepat juga, sembahyang 4 rakaat. Nak cepat juga, sembahyang 2 rakaat. Nak cepat juga, tak payah sembahyang langsung. Lebih selamat tak sembahyang, lebih sembahyang. Bila sembahyang dengan bukang, itu sembahyang. Nak cepat. Nabi sembahyang panjang sampai jauh malam. Kita nak ikut Nabi yang tak boleh ikut. Tapi tenang sikit. Satu jam tak jadi dah. Satu jam mula-mula tu. Bagus tu. Tetapi bukan lama sangat pula. Lama sangat makmum tak larat pula. Kalau imam Allah Bismillahirrahmanirrahim, boleh itu tak? Makmum macam bila nak gol imam pasal main tarawih itu ada yang berpendapat 20 rakaat, ada yang berpendapat 8 rakaat, ada yang berpendapat 36 rakaat. Jadi kita buat 8 pun tak apa, 20 pun tak apa. Jadi ada berbeza-beza pendapat. Orang ini kata 20, orang kata 8. Kita buat mana yang paling sesuai. Kalau sekiranya kita masa panjang tak penat, 20 rakaat. Kalau larat, tak larat, buat 8 rakaat. Cukup. Kata larat, buat 8, buat 4. Malangkan sama 4 lagi, tak apa. Di masjid ada selawat-selawat. Kita buat di rumah, tak buat selawat pun tak apa. Selawat pun kadang-kadang entah bukan, entah bukan. Allah kan rahmat. Tapi kalau di Kuala Lumpur lah, di sini saya tak jumpa pula. Di Kuala Lumpur, doa di antara tarawih dengan witir tu panjang. Doa dia semayang laju, doanya panjang panjang lebar. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Allah, kami minta agama yang sempurna, iman yang sempurna. Oleh Allah ia dapat din, dia dapat kali, dapat menjadikan peduan. Di zakat, di fa'idin, minta zakat boleh kami tunaikan. Tapi ujung sekali bil jannat dakhiri, minta kami masuk syurga. Bihaurna'ini usul jin, minta kami minyak anak dadah.